say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Baby Magica akan dalam 5 menit lagi mengisi untuk video.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk semua. Salam sihat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Farhana binti Raja Amir selaku host anda untuk majlis kita pada petang ini. Saya ingin mengucapkan kata alu-aluan saya kepada panel jemputan dan semua peserta yang hadir pada majlis webinar ini. Sebelum melangkah dengan lebih jauh, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kandung Suluh Budiman. Diminta semua bersedia. Ibu kandung suluh budiman, obor di malam gelap, bina budi penyebar kekar, pancaran semangat wajah. Ibu kandung suluh budiman, ibu pujaan kami, yang berjasa pada masyarakat. Selagi hayat dikandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat dikandung badan, kami tetap berbakti. Okey, baiklah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kesyukuran ke atas hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan ini, kita masih diberikan nikmat rezeki untuk berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ini. Oleh itu, bagi memberkati majlis webinar kita pada petang ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Yaakob bin Azrin untuk mengiringi bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul padamu bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi bahagian kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Kau maha mengetahui bahawa kami di sini menimba ilmu sangat kuat sebagai mengetahui kami sebagai hambamu yang Kau reda. Justeru, berkati dan rahmatilah program yang menggunakan kami. Berikanlah kepada kami ilmu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah. Semoga dengannya kami mudah menerima dan hayati serta memakannya. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk mempersingkatkan waktu, tajuk webinar yang akan dikupas pada petang ini adalah gamifikasi dalam mata pelajaran pendidikan seni visual di sekolah menengah. Baiklah, bagi memulakan webinar ini, saya ingin memperkenalkan panel jemputan kita iaitu Sarah Anwar dan moderator yang akan bersama-sama mengupas tajuk webinar ini tidak lain dan tidak bukan iaitu
saudara Daniel anak Binian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih, Saudari Fahana. Ya, selamat sejahtera semua. Nama saya Daniel Binian, pelaku moderator anda dalam webinar ini. Ya, baiklah. Tajuk webinar kita, gamifikasi dalam mata pelajaran pendidikan seni visual di sekolah menengah. Mesti ramai yang nak tahu apakah itu gamifikasi, ciri-ciri gamifikasi dan apakah kaitan dan kepentingan gamifikasi dalam pendidikan. Dengan itu, tanpa membuang masa, saya menjemput pembicara kita Sarah Anwar, pelajar ISM mereka bentuk permainan digital dari UPSI untuk memperkenalkan diri dan seterusnya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai gamifikasi. Dipersilakan. Hai, boleh dengar ke? Boleh. Okay, first of all, thank you sebab invite saya jadi speaker untuk topik kali ini. So hari ini saya nak cerita sikitlah tentang gamifikasi dalam pendidikan seni visual. So before kita move to the next talk lebih dalam, so izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Maybe ada yang tak kenal lagi atau ada yang tak kenal. Okay, nama saya Sarah Anwar. Saya merupakan pelajar Ijazah Sarjana Muda reka bentuk permainan digital di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan sekarang saya tengah jalani praktikal di Digital Durian sebagai graphic designer dan juga Durio Company sebagai apps and games developer. Di samping itu saya juga terlibat dalam research assistant di Universiti Pendidikan Sultan Idris. So sepanjang saya berada di dalam industri ni, ada beberapa achievement yang terbesar lah yang saya dah dapat. First of all is saya dah bina sebuah game untuk pendidikan iaitu Family Chronicle. Saya juga terlibat dalam create thesis untuk Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga universiti lain lah, MSU, seperti storyboard development of Family Chronicle dan juga design and development of periodic table of game for students in secondary school. Right now saya terlibat dalam pembinaan game untuk kanak-kanak iaitu Dura Baby Coins and Dura Arabic Alphabets lah untuk toddler. Latest ni saya terlibat dalam project collab pembinaan game dengan tiga negara iaitu Indonesia, Singapore dan juga Malaysia. So next. So sebelum kita kenal dengan lebih lanjut lah mengenai gamifikasi ni, mesti ada yang nak tahu apakah itu gamifikasi ataupun gamification lah. So, next. So, what is gamification? So, gamification ni sebenarnya ianya merupakan satu konsep pembelajaran lah yang kita aplikasi dengan kita aplikasikan dengan mekanisme permainan ataupun kita aplikasikan dengan teknik reka bentuk permainan untuk kita motivasikan pelajar untuk mencapai matlamat pembelajaran. So, sebenarnya gamification ataupun gamifikasi ni telah diperkenalkan pada tahun 2003, tapi istilah gamifikasi dan juga gamification ni dikenali lebih luas pada tahun 2010 lah dan pada tahun berikut-berikutnya. Itulah. Dan apakah yang membuatkan gamifikasi tu bagus? Mesti tak tahu ciri-ciri dia kan? So next. Okay. Ciri-ciri gamifikasi yang bagus ataupun gamification yang bagus, first of all, dia mestilah kena seronok ataupun fun. Nama pun game. Kalau game tak seronok tu maksudnya dia bukan games lah. Dia mestilah kena seronok, enjoy. And then yang kedua, dia kena ada naratif. So, setiap game mesti ada jalan cerita dia kan. Tak ada game yang buta-buta je. Yang kedua, ciri-ciri dia adalah naratif. Yang ketiga, kena ada hubungan sosial lah. Maksudnya game tu, permainan tu tak berlaku sehala je. Dia mesti kena ada perbualan ataupun hubungan sosial antara pemain A dengan pemain B, pemain B dengan pemain C, macam tu. Yang keempat, maklum balas segera ataupun immediate feedback. Maklum balas segera ni maksudnya macam
setiap kali permainan tu berlangsung, dia akan ada feedback lah, feedback antara yang membuat game dengan pemain, macam tu, dengan user. Yang kelima, kawalan pemain. So pemain, setiap permainan dia akan ada player control lah. Kalau tak ada player control, rules game tu dia akan jadi bercelaru, macam tu, dia tak berkualiti lah, tak best. Dan yang keenam adalah mastery lah, penguasaan. Penguasaan ni maksudnya pemain dia menguasai game tu. Dia tahu rules tu, dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh, and dia boleh sampai matlamat game tersebut. Maksudnya dia menguasai all the games lah, macam tu. So next. So mesti nak tahu apa yang ada dalam gamification kan. Sebenarnya gamification ataupun game based learning ni dia lain dengan game yang lain, game yang kita selalu main. Okay. Kalau macam game yang lain, dia ada rules dan elemen dia yang tersendiri yang mesti kita kena ikut lah. Yang tak banyak macam gamification. Sebab gamification ni dia banyak sikit sebab dia untuk learning, untuk learning progress. Untuk learning process. So dia ada tujuh lah. So ada tujuh elemen dasar gamification. First of all, it's a learn channel ataupun page. Macam kalau selalu kita nampak dalam game yang bentuk medal tu kan, itu kita panggil page. Okay. Page ni dia penanda sebuah kesatuan ataupun kelompok. Di mana di sini learn channel ni ataupun page ni digunakan sebagai penanda kita dalam gamification tersebut terdapat beberapa kelompok ataupun grup yang berbeza-beza. So lambang ini dia menunjukkan prestasi yang telah dicapai oleh pemain tersebut. Itu base. Kalau level pula, level ni macam setiap game tu tak sah kalau tak ada easy, medium, hard. Kalau korang main game mesti akan ada peringkat level yang easy, peringkat level medium, peringkat level yang hard. Macam contoh pertandingan spelling bee. Spelling bee mula-mula mestilah senang kan, tak ada yang terus ada susah. Macam tu. Bila lama-lama dia akan jadi susah lah. Itu untuk mengukur keupayaan pemain ini. And then seterusnya papan peringkat ataupun leaderboard. Leaderboard ni biasa macam contoh macam ML. Kita ada leaderboard kan. Leaderboard macam siapa yang nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Leaderboard ni digunakan sebagai penanda peringkat pemain dalam sebuah gamifikasi lah. Melalui leaderboard ni pemain dapat mengetahui posisi peringkat dirinya berbanding dengan pemain-pemain lain. And then next is a progress bar. The progress bar ni kita buat sebagai penanda untuk progress setiap pemain. So, dari progress bar pemain, dari progress bar ni pemain dapat lihatlah macam sejauh mana misi yang diorang dah buat. Contoh kalau korang main Code Combat ni game based learning untuk game based learning lah. So kalau dalam Code Combat ni dia ada progress bar pemain tersebut. Macam dia dah sampai tahap mana, apa misi yang dia dah buat, apa lagi misi yang dia dah tak buat, macam tu lah. Okay, and then mata wang virtual ataupun kita panggil virtual currency lah dalam bahasa Inggeris dia. Okay, mata wang ni biasanya digunakan untuk membuka level yang baru. Macam setiap game mesti akan ada level yang baru kan. So, untuk unlock game tu, maybe kita akan ada guna virtual currency untuk beli game, untuk beli level tersebut. So ia macam membeli nyawa ataupun membeli item lah kita panggil. Kepada sebuah gamifikasi, satu dengan lainnya akan memiliki penggunaan mata wang virtual yang berbeza-beza. Ia bergantung kepada mekanisme game yang ada lah, game yang dibuat. Okay. Yang keenam adalah award trading gift ataupun dalam bahasa Melayu dia penghargaan, perdagangan dan hadiah. Dan seperti yang kita tahulah, sebuah permainan ataupun game mesti ada sebuah hadiah untuk reward kepada pemain. Kalau tak ada reward, rasa macam tak seronok lah nak main game kan, tak ada reward kan. So, award trading and gift ni dia macam penghargaan kepada pemain yang dah berhasil menyelesaikan misi atau misi permainan tersebut. Last sekali, it's a challenge between user ataupun tantangan antara pemain. So dalam gamifikasi, pentingnya ada challenge user untuk meningkatkan level engagement. So jadi pemain kena berdaya saing dengan pemain-pemain lain lah.
kalau tak ada challenge between users, permainan tu rasa macam tak best lah. Macam tak compete each other kan, apa nak buat. Macam tu. So next. Tapi kan Sarah, kalau game tu dia fun, tapi kalau tak ada tantangan, maksudnya ada kan ada game yang main seorang kan, ke macam mana? Ke memang kena ada elemen tantangan tu juga? Kalau main seorang, kalau contoh korang main seorang, kalau macam orang tu dia main seorang, dia seronok. Dia, tapi dia tak ada tantangan. Dia ada tantangan daripada segi dia dengan challenge yang ada dalam game tu. So dia macam tantang diri dia sendiri. Setiap game dia mesti kena ada challenge. Kalau macam tak ada challenge, ada objektif, ada mission dia tu lah semua tu. Yes. Macam tu. Yes. Tak ada, dia tak ada level engagement lah kat situ kalau tak ada challenge. Alright. Okay. So, here ada beberapa lah contoh aplikasi-aplikasi verifikasi yang biasa orang guna. Contoh macam cikgu-cikgu mesti selalu guna Kahoot kan. Kahoot ni memang famous among cikgu-cikgu. Dekat sekolah guna Kahoot. Even I pun cikgu-cikgu masa sekolah pun akan guna Kahoot. So kita ada Pinterest, kita ada Pinterest.com, kita ada Geekit.com, kita ada Chatchapper, kita ada Popcorn, Spreadsheet Game dan macam-macam lagi lah. Korang boleh explore lah. Ada banyak aplikasi-aplikasi dekat internet yang korang boleh apply, yang korang boleh pakai, yang korang boleh guna. Okay. Lepas kita dah tahu apa maksud gamifikasi, so pentingnya gamifikasi ni diterapkan dalam pendidikan. So here is the kepentingan gamifikasi dalam pendidikan. So kenapa gamifikasi ni penting dalam pendidikan kan? First of all, so untuk mencapai objektif yang lebih berkesan. So melalui permainan, para pelajar dia senang untuk adapt dengan apa yang diorang belajar lah through game. Sebab game ni seronok. Bila benda seronok, student dia akan senang untuk senang untuk faham apa yang maklumat dalam game tu pun. Yeah. So yang kedua, peredaran zaman. So macam kita tahu generasi-generasi sekarang ni kita dah tak boleh nak guna dah cara-cara lama. Macam baca buku teks, macam baca teori dekat buku teks, benda-benda macam tu saya rasa sekarang ni dah lapuk sikit lah macam tu. Mungkin budak-budak zaman sekarang ni dia dah terdedah dengan teknologi. So ada yang dah belajar teori-teori seni ke apa ke dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Twitter. So why not kita apply dalam game pula. So kira macam kalau kita terapkan dalam permainan ni, kira macam olahan cara barulah untuk engage dengan student. Yang ketiga, terapkan budaya inovasi dalam pendidikan. I bet every pendidik dia mesti kena ada inovasi kan. Macam kita tak boleh ikut cara-cara guru-guru yang lama untuk buat dalam macam pembelajaran kan. So kita mesti kena ada inovasi kita sendiri. So inovasi kita sendiri, kita buat lagi dalam pendidikan. So kira macam kreativiti lah. Kita terapkan budaya kreativiti, kembangkan kreativiti dalam pendidikan. Tak ikut cara lama sangat. Taklah bosan pembelajaran tu. Itulah pentingnya gamifikasi. So next is menggalakkan proses pembelajaran. So macam objektif yang first tadi, yang mencapai objektif lebih berkesan tu, sama juga menggalakkan proses pembelajaran. Kalau korang as a guru, as a pendidik, kalau benda tu seronok, fun, student pun engage dengan pembelajaran tu, dia akan lebih menggalakkan lah proses pembelajaran. Proses pembelajaran tu berlaku. Dia takkan ada proses pembelajaran yang terhalu antara cikgu sahaja. Dia akan ada antara cikgu dengan murid. Itu. And then yang last sekali memotivasi pelajar lah macam game. Game tu yang challenge kan. Contoh dekat dalam bilik darjah, siapa dapat jawab ni dapat 100. Benda macam tu dia memotivasi pelajar tau macam aku nak jawab lah benda ni. Aku kena jawab betul-betul tu nanti dapat 100. Benda macam ni dia memotivasi pelajar, dia main emosi pelajar. So that's a good thing. Gamification dalam pendidikan. So next,
Next. Okay. When we speak on gamification, gamification ni dia meluas kepada semua subjek. Melayu ke, bahasa Inggeris ke, especially dalam pendidikan seni lah. Memang gamification ni memang perlu diterapkan dan bagus untuk diterapkan dalam pendidikan seni visual. So macam dalam seni visual, I know that seni ni dia meluas, topik dia meluas. Ada belajar, ada yang belajar catan, ada yang belajar apa tu, batik, ada yang belajar grafik. Seni ni dia meluas and topik-topik dia pun meluas. Jadi dalam pendidikan seni ni dia ada empat fasa pembelajaran yang kita boleh aplikasikan. Itu gamification. One of it adalah persepsi seni. Kita tahu persepsi seni ni kita belajar teori berkaitan dengan topik lah. First of all, kita akan belajar teori kan. So, apa yang kita boleh implement gamification dalam persepsi seni ni is kita boleh buat kuis, kita boleh buat kahut. Instead of kita just baca teori dekat buku, dekat kertas kan. Why not kita buat kuis or kahut? So benda macam tu dia boleh menaikkan mood student untuk faham lebih teori daripada dia baca, dia highlight. So next is eksplorasi seni. So lepas dia dah belajar teori, dia mestilah kena teroka, explore, eksplorasi bahan-bahan yang sesuai dalam dalam seni tu kan. Selagi pula. Okay. So contoh game-game yang sesuai lah. Game yang sesuai untuk kita aplikasikan dalam eksplorasi seni ni. Kita boleh try Bob Ross. Bob Ross ni dia macam board game lah. Board game dia memperkenalkan bahan-bahan dalam pendidikan seni lah. Bahan-bahan yang material-material macam tu. So bolehlah implementkan benda tu dalam eksplorasi seni tu. So yang ketiga is ekspresi seni. Ekspresi seni ni maksudnya lepas dia dah teroka, dia dah eksplorasi semua, dia akan ada hasil karya, menghasilkan karya yang kreatif. So apa game yang kita boleh implement dalam ekspresi seni ni, kita bolehlah buat macam draw object in the group. Macam bahagian kumpulan, macam pertandingan bahagian kumpulan. Dalam satu kumpulan tu buat apa, draw objek itu, objek itu ke, macam tu pertandingan. So hal itulah hasil, diorang akan menghasilkan karya diorang lah, kreatif and sebagainya. Last sekali ialah ekspresi seni. So ekspresi seni ni lah kita kongsi hasil karya yang kita dah buat lah, artwork tu. So untuk game yang macam ni, aku suka lah macam nak buat story competition ke, ataupun macam guna Canva ke, mungkin-mungkin posting itu orang boleh komen. Jadi game contoh-contoh game application macam ni boleh dah diterapkan dalam empat fasa pembelajaran seni. Okay, next. Okay. Sebenarnya ada banyak kelebihan gamification ni yang orang tak tahulah. Okay, macam first of all, dia dapat meningkatkan tahap pun dopamine. Okay, macam setiap kali kita main game, dia akan attract kita punya daya fokus kita, daya perhatian kita. Benda-benda macam ni, dia semula jadi tau. As a student, benda-benda macam ni dia semula jadi tertarik. Macam tu, nama game kan. So bila pendidik pendidik ataupun sekolah guru yang buat game atau kelas, automatik pelajar akan jadi macam motivasi dia sendiri, dia tertarik dengan apa yang nak disampaikan oleh cikgu tu. Dia pun akan enjoy dengan apa yang cikgu tu sampai. At the same time, apa yang cikgu tu ajar masuk. Kita macam kuih, macam tu. So, seterusnya dia macam menggalakkan emosi dan kerjasama antara pelajar lah, pelajar-pelajar. So macam permainan yang ada potensi besar-besar macam kuis ke apa ke, dia boleh provoke untuk pelajar tu kembangkan dia punya apa, dia punya emosi. Macam rasa ingin tahu, optimism, rasa macam bila dah menang rasa bangga. And then dia boleh pupuk sifat kerjasama pelajar. Contoh dalam satu game, kita ada buat game yang group tu. Game yang engage dengan grouping ni,
dia boleh tingkatkan ataupun galakkan kerjasama antara pelajar-pelajar tersebut. Kita tak adalah rasa, tak adalah rasa tertentu sendiri. So yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan pelibatan individu. Semua macam yang nombor dua tu, dia boleh tingkatkan keyakinan. Kalau game tu individu, dia boleh tingkatkan keyakinan dan pelibatan secara individu lah. Mungkin dalam kelas akan ada pelajar yang senyap, yang tak reti nak, yang tak reti nak bergaul dengan orang, yang tak reti nak engage diri dia dengan cikgu ke apa tu kan. So, bila kita buat game, kita boleh tahu, kita boleh tingkatkan keyakinan setiap pelajar. Pelajar yang macam ni, dia boleh terlibat dengan permainan macam ni. Dia boleh melibatkan diri, tak adalah dia rasa tersisih, seorang-seorang macam tu. Last kali, of course lah rasa seronok, rasa fun. Mood kelas pun rasa best, rasa seronok bila main game, huha-huha ramai-ramai. That's why itulah kelebihan dari gamifikasi tersebut. So bila dah ada kelebihan, of course lah akan ada apa kita panggil sabaran ataupun halangan masa nak buat gamifikasi ni kan. So next. So cabaran, one of it, one of cabaran yang paling susah lah untuk buat gamification yang bagus ialah kita nak menghasilkan gamification yang bagus ni. So cabaran je lah, gamification kurang berkualiti. Ada sesetengah orang rasa buat game ni senang. Contoh. Tapi sebenarnya tak senang tu nak buat game. Dia kena faham konsep gamification yang sebenar tu macam mana. Kalau kita tak faham konsep ataupun ciri-ciri gamification yang bagus, jadi output kepada gamification tu dia akan jadi yang tak berkualiti lah. Mungkin pelajar seronok. Okay, pelajar seronok tapi pelajar tak rasa tak dapat input pun daripada benda-benda yang dibelajar tu macam tu. Yang kedua, tekanan memberi input. Ya. Yang gamifikasi kurang berkualiti tu dia ikut yang elemen tadi ke? Yang tujuh elemen tadi tu? Yes. Contoh macam contohlah cikgu buat game, dia buat game tapi dia tak ada chat, tak ada challenge. Dia macam shot-shot sendiri je chat macam game-game macam shot-shot sendiri kan. Pelajar dia tak tahu pun macam contoh dia ada teori, so dia macam tak tahu pun yang teori tu apa kan. Dia rasa seronok, pelajar rasa seronok tapi input dia tak ada. Macam tu. Cuma game semata-mata lah. Cuma game semata-mata. So itu bukan gamifikasi yang bagus lah. Macam tu. So yang kedua, dia kekangan memberi input dalam kemahiran tertentu. Sama juga macam yang saya cakap tadi, maybe ada certain cikgu yang dia rasa dia nak buat game tapi dia takut pelajar tak engage dengan dia punya game. Dia rasa game tak seronok. So tiba-tiba dia terlebih seronokkan game tu sampai tak ada input pun dalam kemahiran yang dia nak ajar tu. So objektif pembelajaran tu tak dapat dicapai lah. Macam tu. And then ada yang first pelaksanaan tinggi. Macam kita tahu yang dalam pendidikan individual memang kita ada pakai banyak barang kan. Banyak barang, banyak bahan. So maybe ada certain yang kita rasa nak hasilkan game ni rasa macam tinggi sangat puas dia. Rasa macam tak berbaloi. So itulah cabaran-cabaran dan halangan untuk buat game, untuk menghasilkan gamification. So next. Akhir kata saya lah nanti saya kata, saya rasa pemerkasaan penggunaan gamifikasi ni dalam pendidikan dan terutamanya pendidikan individual ni pertamanya kita kena selangkah ke hadapan lah, sebab saya rasa tak banyak gamification yang berunsurkan yang ada elemen pendidikan individual dekat Malaysia ni. Ramai yang guna Kahoot. Hanya untuk belajar teori tapi yang tiga fasa pembelajaran lain pun macam kurang. So kena selangkah ke hadapan lah macam tu. And then seterusnya macam gamifikasi, sebenarnya gamifikasi yang bagus ni, yang positif, dia boleh jadi satu strategi yang kuat lah untuk tingkatkan program pendidikan negara. Macam contoh, saya ambil contoh macam Sam Shepard kan. Sam Shepard tu dia salah satu gamification yang bagus lah yang memang diiktiraf. Memang pembelajaran input, keseronokan pun dapat, belajar pun dapat. Macam tu memang bagus. So
term siapa tu dia dah jadi satu orang kata macam program pendidikan negara lah. Di mana cikgu-cikgu semua satu negara, satu negara Malaysia mengaplikasikan kata siapa tu dalam untuk mengajar anak murid diorang. So kalau kita rasa gamification tu bagus, dia macam bring the positive one untuk student, dia boleh jadi satu strategi yang kuat lah dekat negara untuk tingkatkan program pendidikan negara. And last sekali, saya rasa ada di setengah orang yang rasa game ni sebenarnya tak bagus pun untuk diterapkan dekat pendidikan. Nanti student rasa macam tak belajar, nak main je kan. Tak, sebenarnya penerimaan gamification ni kena ada ada positif dekat semua orang, semua aspek lah. So kita boleh lah selesaikan, cuba selesaikan masalah-masalah pendidikan yang sekarang ada. Macam tu lah. So, itu sahaja dari saya. Pernah pendapat Sarah mengenai penerimaan pelajar terhadap kaedah kami berbeda dalam. Okay, baiklah, terima kasih saudari Sarah. Satu input dan info yang sangat jelas. Kalau dulu orang main game sebab tak nak belajar, sekarang orang main game untuk belajar. Tapi game bukanlah belajar bukanlah satu yang boleh dipermainkan. Okay, dengan ini saya membuka peluang kepada audiens yang ingin mengajukan soalan. Silakan. Hello, boleh dengar ke? Boleh. Okay, dia bukan soalan lah. Ni saya macam nak minta pendapat Cik Sarah sendiri. Okay, kita tahu kalau Cik Sarah tidak terlibat dalam bidang pendidikan sebab Cik Sarah khusus dalam bidang reka bentuk saja. Okay, tapi kalau dalam pendapat Cik Sarah lah, kalau Cik Sarah ada adik ataupun anak buah Cik Sarah sendiri, so kalau lah cikgu mereka usually memang selalu buat gamifikasi dalam pengajaran mereka. So kalau macam mana kalau daripada pandangan Cik Sarah sendiri tengok kekerapan guru tu aplikasikan gamifikasi dalam pendidikan. So adakah benda tu ada salah satu perkara yang bagus ataupun tidak, ataupun guru tu boleh tahu cara nak seimbangkan untuk masukkan gamifikasi dalam pendidikan? Okay, sebenarnya saya rasa penggunaan gamifikasi dalam PDPR ni sebenarnya bagus kalau diterapkan. Tapi kena macam mengikut elemen-elemen dan ciri-ciri gamification yang bagus lah, yang betul. So kalau kita ikut ciri-ciri gamification yang bagus, input kepada gamification tersebut dia akan menghasilkan game-based learning yang bagus untuk pelajar. Tapi as a pendidik juga dia kena seimbangkan lah daripada dari segi game-based learning dengan pembelajaran seperti biasa supaya tak ada kelaruan lain-lain lah jadi macam tu. Okey, baik. Terima kasih. Jawab tu. Okay. Ada soalan lain ke? Ada. Seterusnya soalan. Soalan satu. Petang. Okey, ya. Yeah. Silakan. Terima kasih. Nama saya Gideon. Saya nak bertanya kepada saudari Zara. Okay. Zara. Ya. Biasa kan kalau kita dengar pasal gamifikasi ni, biasa akan dilaksanakan di kawasan bandar-bandar. Okay. Macam sekolah-sekolah lebih moden lah. Okay. So biasaannya kalau kaedah gamifikasi ni digunakan pun atas sebab capaian internet yang baik dan sebagainya kan, ada peranti semuanya. Tapi bagaimana pula dengan sekolah di kawasan pedalaman? Okay. Macam mana guru-guru boleh menerapkan kaedah gamifikasi dalam pendidikan seni visual ni dekat sekolah di kawasan pedalaman? So jujur lah macam saya tahu, secara umum kita tahu bahawa gamification ni sebenarnya dia tak ada, dia tak terikat dengan online ataupun offline. Both dia boleh online, dia boleh offline. So macam online tu memang kita akan pakai capaian internet lah, macam Kahoot kan, memang akan pakai capaian internet. Tapi sebenarnya ada juga gamification yang offline, macam kita buat quiz ataupun kita buat duduk dalam kumpulan dan macam tu kan. So saya rasa sebenarnya warga pendidik ni dia kena main peranan jugalah. Kalau dia tahu, macam tu dalam masa ada masalah kan. Maybe dia boleh ambil inisiatif macam buat satu game ataupun buat satu game based learning lah. Terutamanya yang mengajar di kawasan pedalaman lah.
kita boleh je adaptasi ataupun kita perbaharui game-game yang lain-lain. Macam contoh game solitaire tu kan, okay, flash card tu kita boleh ubah. So takkan ada apa masalah di kawasan bandar ke, di kawasan pedalaman ke, both boleh pakai lah. Tapi guru kena main peranan lah, peranan penting dalam menghasilkan gamification kepada pelajar. Macam tu. So instead of kita guna macam takut tu semua kan, kita boleh je buat pertandingan pakai alatan-alatan ataupun meta-meta tertentu dalam kumpulan. Macam tu lah. Jawab tu? Menjawab sih. Menjawab Cik Sarah. Terima kasih. Okay, seterusnya soalan. Dalam soalan satu, soalan dua, soalan tiga. Ada yang nak tanya soalan lagi? Saya nak tanya soalan. Okay, silakan. Okay, saya Izayu dari ISMB Pendidikan Seni, ATD3. Okay, pertama sekali terima kasih Cik Sarah atas penyampaian perkongsian ilmu yang menarik. Okay, so soalan saya, sebab saya perasan tadi Cik Sarah ada sebutkan ciri-ciri dan elemen dalam membuat satu gamifikasi. Okay, so pada saya nak tanya pendapat Cik Sarah lah, sebab moderator kita pun dah tanya tadi. Okay, so pada pendapat Cik Sarah, sekiranya ciri-ciri dan elemen-elemen yang Cik Sarah sebutkan tu tak dapat tidak ditepati oleh orang yang buat game tu, pada Cik Sarah, adakah sesuatu game tu memang langsung tak berkualiti ataupun dia masih lagi boleh digunakan? Itu soalan daripada saya. Terima kasih. Okay. Bila kita sebut tentang game ni, dia ada dua benda yang orang selalu ambil remeh lah. Mereka ingat game tu sesuatu perkara yang mudah. Tapi sebenarnya ada beberapa perkara lah yang macam game karakteristik, game karakteristik yang game karakteristik and beberapa elemen lain lah yang kita kena embed dalam gamification lah. Macam tu. So saya rasa kalau kita ambil wajar tentang ciri-ciri tersebut, kita ambil wajah tentang ciri-ciri dan tujuh elemen yang saya nyatakan tadi, dia akan menghasilkan satu gamification yang bagus. Sebenarnya gamification yang bagus ni dia bukan untuk student saja, tapi dia boleh engage problem thinking student tersebut. So kalau kita menghasilkan gamification yang tidak berkualiti, dia akan mengefekkan student. Jadi sebenarnya warga pendidik lah terutamanya kan, nak menghasilkan game yang bagus untuk student, dia kena at least lah learn sikit tentang rules dalam menghasilkan game. Game yang betul, gamification yang betul. Daripada dia bertindak perlu buat game yang tak sepatutnya, macam tu. Supaya dapat mencapai objektif pembelajaran tersebut lah. Okay, terima kasih Cik Sarah. Hello, Assalamualaikum. Okay, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafiq bin Zahari daripada SMP Seni. Saya nak bertanya kat Cik Sarah mengenai penerimaan para pelajar terhadap kaedah gamifikasi dalam PDP, khasnya bagi subjek pendidikan seni visual. Penerimaan pelajar? Mengenai penerimaan para pelajar terhadap kaedah gamifikasi dalam PDP, khasnya untuk pendidikan seni visual. Sebenarnya penerimaan pelajar terhadap gamifikasi ni sebenarnya disambut baik. Tapi tengok kepada game tersebut. Kalau game tersebut dia macam tak ada input and dia tak menghasilkan output yang bagus, dia macam tak seronok lah kat situ. So saya rasa lately ni pun ramai je student-student yang kalau macam ada kelas tu, dia orang yang minta sendiri game kat cikgu kan. Kat cikgu buat lah game. Cikgu pusat lah belajar macam-macam. So sebenarnya terutama dalam bidang pendidikan seni lah, saya rasa tak ramai student yang
yang apa cikgu-cikgu yang buat game dalam PSB. More kepada teori kan, lebih kepada teori. Macam why not kalau buat game yang yang libatkan apa dan menghasilkan karya tu, boleh je nak menghasilkan karya kepada nak menghasilkan karya dengan dengan studi-studi lain kan. Kita buat pertandingan ke apa ke. Maybe ada tapi tak ramah. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Salam. Okay. Kepada Sarah, okay, saya nak tanya. Okay, apakah pesanan ataupun tips yang boleh dikongsikan oleh Cik Sarah buat para guru yang baru saja menggunakan kaedah dan kaedah sini dalam ini bagi subjek ESP baru-baru nak mula. So apa tips yang boleh diberi? Tips dia? Tips ke? Yes, yes. Oh, tips untuk cikgu untuk warga pendidik lah yang nak masuk dalam aplikasi ni. Okay, first of all, kita kena faham lah buat game semata-mata dengan game, game based learning. Dia ada dua beza ya. Kalau macam game yang seronok dengan game based learning. Tips dia adalah banyakkan membaca dan fahamlah ciri-ciri ataupun kalau rasa macam susah sangat kan just buat game yang seronok-seronok tapi ada input dalam game tersebut supaya objektif pembelajaran tu boleh dicapai. Itu tip saya lah dan juga make sure game tu seronok tak ada supaya tak ada apa rasa sehala je lah. Rasa macam cikgu tu cakap sendiri ataupun budak-budak tu cakap sendiri. Sebenarnya buat game ni senang je, tak susah pun. Tapi kena ada input lah gitu, supaya objek kita dapat dicapai. Macam gitu. Terima kasih. Ada persoalan lagi? Okay. Seterusnya. Banyak persoalannya. Assalamualaikum Cik Sarah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Saya nak tanya. Dalam melaksanakan pengajaran PSB, penggunaan alatan dan bahan adalah penting. Bagaimanakah kaedah gamifikasi ini membantu para pelajar untuk meneroka dan melakukan eksperimentasi bahan serta alatan dalam melakukan aktiviti PSB? Dengar tak? Dengar. Kan dengar saya tak? Dengar. Itu je. Okey. Saya sedia maklum yang pendidikan seni dia meluas dan para pelajar tu dia wajiblah untuk apa teroka dan eksperimen bahan-bahan atau materi-materi dalam pendidikan seni lah. So ada je beberapa apa game based learning yang lebih kepada pendidikan seni visual yang saya rasa tak ramai cikgu-cikgu pakai macam tu. One of it is apa Bob Ross. Bob Ross ni dia merupakan board game slash strategy game. Ross Bob ni dia mengajar pelajar-pelajar secara online ataupun offline tentang penggunaan barang-barang, bahan-bahan, barang-barang seni slash bahan-bahan seni slash dan sekian-sekian yang seni macam tu kan. Kalau kita implement Boros game tu ke dalam mengajar budak-budak tentang pendidikan seni, saya rasa itu satu benda yang bagus lah untuk kita. Kita ajar budak-budak kan, dia boleh, diorang boleh menginterpretasi through game. Ale, buka Ale. Siapa tu internet?
ada unsur-unsur, ada unsur-unsur macam pelajaran sikit kan. Sebab tu lah tak hasilnya macam chapter tu. Eh, simponika tu macam chapter tu game lain. So itu lah game pertama. And then game yang kedua saya adalah ML. Saya tengok ML tu seronok. Orang main pun nak seronok kan. Tapi macam tak ada unsur-unsur pembelajaran pun. Sebab korang main seronok tak ada pelajaran kan. So itu yang buatkan saya rasa macam, oh, I need to do a game yang macam ML tapi mendatangkan manfaat kepada pelajar. Tak adalah orang push rank je, tak ada manfaat ni kan. Dalam push rank tak ada lah belajar-belajar teori ke, ada keluar teori pasal seni ke, apa itu cacai. Jawab sambil lawan. Betul. Betul juga tu. Ada soalan lain ke? Soalan lain ke? Okay, tak ada kan? Jadi sesi Q&A saya tutup. Okay, seterusnya saya akan serahkan program ini semula kepada saudari Fahana. Sekian daripada saya. Segala salah cakap, harap maaf. Okay, sekian, terima kasih dan selamat tahun baru. Okey, baiklah. Tamatlah sudah perkongsian dari panel jemputan kita iaitu Tara Anwar berkenaan tajuk gamifikasi dalam mata pelajaran pendidikan seni visual di sekolah menengah. Perkongsian yang amat menarik dan banyak memberi input kepada kita semua. Secara rumusannya, gamifikasi dalam mata pelajaran pendidikan seni visual ini di sekolah menengah sememangnya memberikan kesan yang positif dalam pendidikan dan sesuai untuk dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan ICT masa kini, ia boleh menjadi pemangkin penggunaan permainan digital dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Sebelum berakhirnya majlis ini, kita akan bersama-sama mengambil gambar. Diminta semua untuk membukakan kamera dan bersedia. Saya akan serahkan kepada AJK Technical untuk meneruskan sesi bergambar. Kita persilakan. Okay, hai semua. So, saya minta untuk para hadir sekalian untuk buka kamera dan sila senyum. Okay. Saya akan cek kita ada berapa layout. Okay, kita ada satu layout. Saya akan ambil tiga keping. Okay, print screen. So, bila saya cakap 1, 2, 3, semua sebut senyum. Okay? Ready? 1, 2, 3. Okay, lagi saya bagi peluang saya lagi kepada perhatian yang lain untuk bukakan kamera. Okay? All the participants, you may open your camera so that I can take our print screen clearly and beautifully. Okay? I count on 3, 1, 2, 3. Again, 1, 2, 3. Okay, then. Thank you. Okay, baiklah. Sesi perkongsian telah pun selesai. Q&A juga telah selesai. Dan juga sesi bergambar kita telah pun selesai. Maka dengan ini berakhirlah sudah majlis webinar kita. Terima kasih kepada panel dan para hadirin yang bersama-sama dari awal sehingga ke penghujung majlis. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih dan selamat tahun baru.